Wah. Pesan saya untuk seluruh bangsa Papua, komponen bangsa Papua yang ada di dalam negeri, di luar negeri, mari kita bersatu. Dari KMPP, Aliansi Mahasiswa, TPNOPM, TWP, seluruh rakyat komponen bangsa Papua, sekarang waktunya untuk kita bersatu. Tidak ada lagi gosip sana sini, baik gosip di media massa, baik gosip lewat ini. Kami punya musuh adalah Indonesia. Ingat itu, kami punya musuh, dia tertawa apabila kami mulai mengarah perpecahan. Kita jangan, kita semua ingin pikul tulang belulang itu, saling mendukung. Itu yang saya tegaskan, bahwa kekurangan saya adalah kekurangan Anda, kekurangan Anda adalah kekurangan saya. Itu. Kita tidak bisa berfoya-foya atas tangisan saya. Saya juga pesan kepada seluruh pegawai negeri yang ada di Papua Barat, dari gubernur sampai bawah desa, bersatu. Ini waktunya kita harus bersatu. Saya juga pesan kepada orang imigran, migran yang lahir besar di Papua Barat, Anda punya kewajiban untuk mendukung perjuangan. Itu pesan saya. Yang datang di Papua Barat punya kewajiban. Anda datang buat berak kincing lain, kau punya darah ada di situ, berarti kau punya tanggung jawab untuk membebaskan. Kau adalah saksi mata yang ada penderitaan di bawah sana itu. Sehingga saya minta semua bersatu. Itu pesan saya. Saya juga mau pesan kepada saudara-saudara solidaritas Indonesia yang ada berjuang sekarang, bersatu dan menghabisi penderitaan. Itu pesan saya.